Kelebihan tarantula, kenderaan ini didesain di Malaysia. So kita faham culture di Malaysia. So dari Malaysia, untuk Malaysia, buatan Malaysia. Kenderaan yang kami buat ni iaitu yang dinamakan tarantula. So kita ada dua version. First dulu kita design for the rolling chassis and second one is a monocoque. So monocoque ni memang design yang spec yang ditentukan ataupun requirement tu memang memenuhi cita rasa yang ditetapkan oleh pentadbiran darat lah. So yang ada di belakang saya ni adalah monocoque version lah. So kita pun dah selesai semua jenis uji nilai ataupun testing yang kita buat bersama-sama dengan tentera darat lah. Kelebihan tarantula, kenderaan ini didesain di Malaysia. So kita faham culture di Malaysia. Kita tahu dalam keadaan negara kita is a high humidity, is tropical issue. So kemungkinan kenderaan-kenderaan sebegini di negara luar tidak dititik beratkan tentang tropical issue. Tentang produk yang dikeluarkan juga setanding dengan kenderaan-kenderaan di pasaran di luar. Kerana sub-sub sistem yang digunapakai dalam kenderaan ini adalah sama pembekal-pembekal daripada luar. Untuk kali ini di SA, kita pamerkan tarantula. Kita ada juga high mobility HMLTV dan kita ada Adnan modernization. Di ujung sana kita ada weapon carrier ataupun dalam bahasa Melayu, kenderaan pembawa senjata. Untuk kenderaan HMLTV ni, tahap perlindungan agak ringan. Kalau macam tarantula, level 2 up to level 3. Untuk HMLTV, level 1 up to level 2. Kenderaan ni semua dibuat mobility testing, firing testing and protection testing. Ini satu peluang ataupun platform yang baik masa DSA ini adalah kita dapat menunjuk bakat, menunjuk teknologi tempatan pada di dalam negara dan di luar negara. So, harapan saya dengan teknologi daripada tempatan memberi satu kelebihan kami untuk perjuangkan atau membekal kepada negara dan untuk produk untuk mempertahankan negara. So, dari Malaysia, untuk Malaysia, buatan Malaysia.